Dunia termasuk kekuatan malam. Alhamdulillah, kita sampaikan terima kasih kepada Ika Titika dan juga Aminata Anggun di Radisi Mesari yang telah berpartisipasi untuk memberikan sebagian bantuan untuk APD maupun stensel dari juga Stapel, ya. Yang ini akan bermanfaat untuk mencegah peredaran COVID. Di Kabupaten Malang, COVID berkembang pesat karena adanya aliran transformasi wabah COVID melalui orang yang kemudian keluar daerah, utamanya dari Surabaya, Solo maupun Jogja. Ini ribanya, sehingga dalam waktu dekat kita